Dia, bini dia kuat beletiak. Bini dia kuat beletiak. Dia duduk melengung dalam kedai kopi. Awak pasal apa? Dia duduk melengung dalam kedai kopi. Ada kawan pergi tanya dia ni, awak ada melengung pasal apa? Dia kata aku susah hati. Susah hati pasal apa? Susah hati pasal bini dia kuat beletiak. Balik kerja bini beletiak. Tengah makan bini beletiak. Buka baju nak mandi bini beletiak. Baju nak mandi bini beletiak. Ya. Nak masuk tidur bini beletiak. Makin pagi bini beletiak. Dia habang kat kawan dia. Dia kata, jangan risau, jangan risau. Ada petua dia. Senang je. Dia kata, hang balik sekejap lagi. Kalau bini hang beletiak, hang standby tali rupiah. Buat apa ikat? Tali rupiah. Elok dia beletiak saja. Hang pekai. Hang pekai tangan dia. Hang ikat tangan dia. Hang ikat kaki dia. Hang tuk dalam telaga buta. Oi, mati kawan tu. Tak lah. Ini kawan ni cerita. Kawan tengah tension. Dia balik buat sembuh. Elok buka kasut, bini dia depan pintu. Dia dah standby tali, bini dia beletiak dia. Dia ambil tali rupiah, dia pegang bini dia. Dia ikat tangan, dia ikat mulut, ikat kaki. Dia tanggung bini, dia tuk telaga buta. Dia tanggung bini dia, dia tuk dalam telaga buta. Telaga telak ayak lah. Dia tuk telaga buta. Okey, hari yang pertama dia syok. Bini tak ada. Tak ada dengar beletiak-beletiak dia syok. Hari yang kedua pun dia syok. Tak dengar lah bini dia beletiak. Masuk hari yang ketiga nak masuk dia mula rindu. Dia mula teringat, kalau ada bini aku kata syok juga boleh juga dengar bini beletiak. Masuk hari keempat dia tak boleh tahan lah. Dia teringat kat bini dia dah. Nampak? Bini-bini kita kalau beletiak-beletiak, kalau tinggal seminggu rindu. Baru hampir tahu bini duduk beletiak. Bila hampir tinggal rindu. Dia tak boleh tahan dah. Dia pergi kat telaga tu. Dia buat penyakuk dawai. Dia tahu dalam telaga dia tarik naik. Tarik naik bini dia. Jumpa tangan dulu. Bulu penuh ni. Rambut. Tangan dia penuh bulu. Dia terkejut. Oi, 4 hari aku tengok selaga takkan tangan bulu lah. Tumbuh bulu lah. Lepas itu, dia rentap naik. Tudah lembaga hitam. Penuh bulu. Dia terkejut. Dia tuk 4 hari jadi lembaga hitam. Dia terkejut. Oi, hang siapa ada? Dia tanya, hang siapa? Akulah mambang tanah. Oi, bini aku mana? Bini hang duduk dalam selaga sana. Awan. Nasib baik hang tarik aku naik. Dia kata, aku pun tak tahan tu. Dia duduk beletiak dalam telaga. Mambang tanah pun lari. Mambang pun lari. Bini dia duduk beletiak dalam telaga. Bini dia duduk beletiak bawah telaga. Sampai mambang pun tak tahan tu. Tu dia. Baca komen. Tu ada yang kata darah sembang. Tepi. Okey, tak main bogui. Cuma dengar bini belajar. Kalau sekali tak apa kan. Kalau lama-lama ni orang kata apa, rindu. Mesti rindu punya. No, depan kata rindu pelotang. Masa aku nak dengar jangan gelok. Zat, kita tanya pendapat. Kat sini kita ada penonton. Di depan kami ni ada lebih kurang 3,000 penonton. Bini jam beletiak. Beletiak juga. Dalam lembaga tu pun. Gelak sakal lepak ya. No. Hari betul. Aku gelak kuat dah dalam rumah. Betul ya rumah. Lembaga betul. Lembaga. Aduh, terbentuk ya.
saya ke Big Loss. Tunggu je no. Oh, lembaga hitam pun kena tu. Okey, relax. Tenang, relax.